Puluhan wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai. Aksi orasi yang dilakukan oleh para pencari berita itu berbuntut dengan tidak dibenarkannya para wartawan saat meliput di kantor penyelenggara pilkada serentak tahun 2020. Para wartawan berkeinginan melakukan peliputan terhadap kedatangan pasangan Syahrial Waris yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai pasangan calon atau paslon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai. Dugaan keberpihakan Ketua KPU Kota Tanjung Balai Luhut Parlinggoman terhadap salah satu pasangan calon Syahrial Waris bergulir di dalam aksi unjuk rasa itu. Yana Swika, salah seorang wartawan usai melakukan orasi, mengatakan bahwa peristiwa pelanggaran terhadap wartawan yang hendak melakukan peliputan itu nantinya akan dilaporkan ke Mapolres Tanjung Balai dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Jadi aksi kita hari ini membela kepentingan wartawan yang dilarang meliput, dan kita akan melaporkan persoalan ini ke ranah hukum. Ingat, Undang-Undang nomor 40 menjamin kemerdekaan pers. Bagi siapapun yang melarang, menghalangi tugas jurnalistik, ada sanksi pidana maupun denda di dalamnya. Kita akan laporkan Ketua KPU Tanjung Balai Luhut Parlinggoman Siahaan ke Polres Tanjung Balai maupun ke DKPP, karena kita menilai integritas beliau sebagai Ketua PU ini macam. Menurut penasehat Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Tanjung Balai, perbuatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang pers. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Luhut Parlinggoman Siahaan mengakui bahwa pasangan Salwa terancam dibatalkan. Untuk pasangan Salwa, itu semalam sudah melakukan proses pendaftaran. Dokumennya juga kita kembalikan, karena ada formulir BKWK dan formulir B1 KWK itu yang tidak sesuai dengan aslinya. Kalau formulir BKWK itu ada partai berkarya, ternyata tidak sesuai dengan simbol. Kalau untuk formulir B1 KWK itu, yaitu partai PKS itu, hanya fotokopi yang mereka serahkan kepada kami. Karena sesuai dengan ketentuan, harus sesuai dengan aslinya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata.